Welcome back to my channel. Masih bersama aku Nanda Kris di Gebrak Gerbek Pengunjung Rek. Oke, sekarang kita berada di Event Starry Fest di Surabaya di ICBC Square Ballroom. Semoga benar ya eventnya, nggak salah ya. Jadi kali ini kita bakalan bikin games sama cosplayer-cosplayer yang ada di sini. Kita bakalan ambil 4 cosplayer buat kita ajak main games. Dan gamesnya adalah tebak-tebakan cosplay. Tebak-tebakan outfit cosplayer. Berapa harga outfit lo? Ini aku sedikit memodifikasi gamesnya daripada kita tanya satu-satu ya. Masuk mil-mil terus aja. Jadi kita bakal nyari 4 cosplayer ya, ditanya-tanyain nanti. Tapi peraturannya cuma kostum yang bikin sendiri sama kostum yang beli, yang rental nggak boleh. Daripada lama-lama langsung aja ya. Let's go. Nah ini kita dapat 4 cosplayer buat main games. Oh ya, perkenalan dulu, perkenalan. Namanya. Nama saya Geget dari Bandung. Nama saya Vania. Nama saya Dana. Mela. Mulai dari ini aja, Mela dulu ya. Kalian tebak kira-kira berapa harga outfit dari kostumnya Mela? Udah? Sudah nulis berapa? Oke, dari Mela, dari aksesorisnya berapa? Aku total langsung ya, soalnya beli satu set. Okay. Sampai rok aja, Berapa? 300. 300. Sampai sepatu? Sepatu itu 70. Sepatu 70. Terus soft lens? Soft lensnya cuma 38. Berarti totalnya berapa? 300, 70, 38, 408. 410. Ada lagi nggak? Udah ya? Ayo kira-kira berapa? Jauh banget. 1 juta, nah 1 juta. 900, 1 juta, 200. Jauh banget. Yang paling mendekati siapa? Yeay, Vania, 900 ribu. Sementara poin 1 dipegang oleh Vania. Terus berikutnya Dana. Ayo kita hitung-hitung. Ini sama tas juga ya? Iya, tas gak dihitung. Tas gak dihitung, jangan sih. Udah. Berapa Dana? Dari topi? Topi sekitar 25. Topi 25, terus kostumnya, bajunya? Kostumnya sekitar 175 gitu. Sudah 200. Itu tadi sudah sama ini ya belum? Sarung tangan, oh. Sudah? Sarung tangan itu sekitar 25. 225, terus sepatu? Sepatu 250.000. 475. Iya. Yang belum apa tadi? Pikachu. Ini hitung aja 25. Wah, 25 ya? Tadi Bapak 475 sama 25, 500. Ayo ditunjukkan. 1, 2, 3. 400, 450, berapa ini? 700. Berarti yang paling mendekati. Nah, gagal. 50. Poinnya 1-1-0-0. Terus berikutnya, Vania. Kecuali jaket. Sama tas, oke. Langsung dihitung, ayo. Harus gitu ya? Karakternya berarti memang nggak ada jaketnya ya? Oke. Ini buka soalnya. Ayo, udah semua belum? Oke, langsung aja ya. Kita tunjukkan, 1, 2, 3. Belum, salah. Dari Vania berapa? Dari aksesoris kepalanya, wig? Wignya sekitar 350. Wig 350, terus? Kostumnya ini suit, sesarung tangan, sekaki, 1,3.
300, eh tadi 350 atau 300? 350 1650 1750 Softlens? Softlensnya ini aku ambil yang harga 200 1950 Sebenarnya ada lagi propnya, tapi nggak aku bawa jadi nggak usah dihitung. Oke, jangan diedit loh, jangan diedit yo. Oke, ditunjukkan 1, 2, 3 700, 1 juta, 1 juta 6, 5 berarti yang paling mendekati Mila. Ini kok rata semua ya? Ini selisih berapa tadi? 55.000. Selisih 50.000 doang loh padahal. Hampir. Langsung yang terakhir. Ayo, ayo. Ditebak, ditebak. Nah, ini nggak masuk ya, ini nggak termasuk ya. Yang nggak masuk apa? Tasnya. Oh, tasnya nggak masuk. Dan ntar kalau yang semuanya dapat poin, terus yang menang siapa? Dibagi rata lah. Dibagi rata? Dipotong lah? Sudah? Ayo, tunjukin ke aku dulu, ntar aku takutnya diedit ntar. Iya sih, aku belum profit. Iya, dana berapa? Oke. Dari week-nya berapa? Week-nya ada 3, masing-masing sekitar 250. Sekitar jadi 7,5. 50. Kalau kostum hanya sekitar 300. Cuman 100. Atas ini ya, atas-atasan sama celana. Baju 60.000 lah. Baju 60.000. Bentar. 1.050 sama 60.000. Ya. 1.110. Ya. Sama kalau ini bikin sendiri. Dan sepatu sekitar 200. Ini buat sendiri sih dari Bu Sati ya sekitar. Habisnya berapa kira-kira? Sekitar berapa ya? Sekitar mungkin 300. 300 masuk. Sampai untuk semua. Semua ini ya. Ini masuk. Berarti tambah 300, 1,6 ya. Oke, tunjukkan 1, 2, 3 Lu ya kan? Lah poinnya sama loh, satu semua loh, terus siapa ini? Berarti keadilan sosial. Ya apa ya? Enaknya gimana ya? Ini apa, manggil satu cosplayer lain aja. Kita tetap final. Menentuin nanti ya. Iya, penentuannya. Kalau mau nentuin gimana? Oh, satu lagi ya? Oke, cari cosplayer satu lagi. Ayo, ayo, sobo. Cari yang gak repot. Aku sini. Ayo kita nyari cosplayer sini. Kak Messi, Kak. Sibuk gak? Repot gak? Mau ajak nge-games? Gak bisa. Oke, makasih. Maaf ya. Siapa itu? Kadita. Kak Messi, Kak. Bisa ganggu bentar. Mau ngajak main games? Tebak-tebakan. Oh ya, oke. Kita dapat Kadita. Nah, ini tadi kan kita lagi main game ya, tebak-tebakan harga outfit, harga kostum. Dan pemenangnya rata semua, nggak ada yang menang. Jadi keputusannya nanti mereka nebak berapa harga outfitnya kakak ya. Kenalan dulu, nama siapa? Geraldine. Ini kostumnya sewa apa? Kostumnya sewa apa beli? Oh, bikin sendiri ya? Bikin sendiri, ayo. Tunjukin ke aku dulu. Oke. Ayo Mel. Ini pengen menang mesti. Oke. Dari kakaknya, Kak. Dari wig berapa harganya? 200. Wig 200, terus apa lagi ya? Pakai softlens enggak ini? Softlens. Oh, enggak. Aksesorisnya atau kostumnya? Itu semuanya, armornya ini itu berapa ya? 350. Tadi wignya berapa? 200. Terus armornya 350. Jadi 550, terus kostumnya? Kostumnya itu dijahitin orang ini untuk 500 harga 550 sama 500, berarti 1.050. Oh, sama sepatu. Yang belum apa ya? Udah nggak ada lagi ya?
Totalnya 1.050. Oke, ditunjukkan. 1.200.950, 2.1380. Yeay, kita dapat kemenangan. Beneran itu. Selisihnya berapa berarti? 1.000 ini selisih 200. Selisih banyak. Oke. Hadiahnya kecil tapi ya, enggak apa-apa ya. Ini kita karena enggak nyiapkan hadiahnya, kita dapat dua ini loh. Suruh milih aja ya. Aku enggak nyiap no hadiah. Milih. Umaru apa anu ne? Ini juga baru kepikiran aku game soalnya. Oke, thank you ya. Makasih semua ya. Be. Oke, makasih. Oke, kita langsung dapat 3 cosplayer. Ini cantik-cantik cosplayernya. Perkenalan dulu Kak, perkenalan namanya. Olivia. Iya. Tirsa. Ayumi. Langsung aja, tadi udah saya sebutkan perusnya ya. Ini kan kostumnya nggak ada yang sewa. Langsung dari Ayumi. Kira-kira berapa? Dilihat dulu. Berapa? 2.7. 2 deh, 2. 2 juta. Coba kita detail kostumnya ya. Dari apanya dulu, wig-nya? Ya, kemarin tuh dapetnya 300, udah sama trainingnya. Terus 300. Ini topi sama armor ini langsung 1 set. Berapa? Itu sekitar 2, lebih 2.8. 2.8 sama 3. Berarti 28.300. Ayo. 3.1. Semuanya udah ya? Berarti paling dekat di Jawa dia. Dapat 1 poin ya. Nah, gitu caranya gitu. Sekarang ayo berapa? Satu. Ayo di detail berapa yuk cari wignya. Aku langsung beli full set sih. Full set langsung itu 7.5. Maksudnya 750. Nah, satu poin. Ini sama gimana ya kayak tadi. Oke, yang terakhir. Berapa? Oh iya, berapa? Ayo berapa? Sama dulu. 3 deh kak ya, 3.2. 3.2? 3.6. 3.6, berapa ya? Dari wignya? Wignya itu 300. Wig 300, oh, softlensnya belum tadi, softlens? Aku hari ini gak pakai softlens. Oh enggak tadi? Kayak pakai softlens. Terus ya kostumnya? Kostumnya itu sekitar 1.7 kali ya. 1.7 sama 300, 2 juta. Sudah sama kupingnya? Kupingnya? Nah, kuping 50.000. 2.050 sepatu? Armornya ini beda nih. Oh, armor beda ya? Belum armor tadi. Itu sekitar berapa ya? 2. Jadi 2.050 sama 2 juta. Berarti 4.050. Tadi siapanya berapa? Kayaknya beda. Berapa? 3.6. 3.6. 3.2. 3.2. Berarti yang menang Ayumi 2 poin. Oke, yang menang berarti Ayumi ya. Ini dapat hadiah. Aku soalnya nggak nyiapin di rumah, baru kepikiran ini tadi. Ini aku beli di situ loh. Dapat apa ini? Oke, thank you tadi. Sosmednya apa? IG atau Facebook? Dua-duanya boleh. Kalau Facebook Tan Meiko, kalau IG Mei ID 04. Instagramku Tirsa Pratawa, YouTube-nya juga sama Tirsa Pratawa. Facebookku Ayumi Chan, kalau Instagramnya underscore Ayumi 33. Oke, makasih ya. Thank you. Gimana menurut kalian konten seperti ini? Nah, kalau kalian suka. Bye.
Video call. Video call. Gimana menurut kalian konten seperti ini? Nah, kalau kalian suka, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, dan share ke teman kalian. Ya. Oke, terima kasih buat kalian semua. Dan sampai jumpa di next video. Dan sampai jumpa. Yang intinya ini masih sepi, belum ketemu sama cosplayer. Belum ada cosplayernya. Apa sih muda? Ini udah masih ketemu beberapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sandiaga. Selamat siang. Selamat siang. Selalu ya. Di mana? Iya, di display cuma beberapa. Ini di mana ini? Kak Nanda, ini nikah, ini nikahnya siapa? Apa Bapak? Nikahnya siapa? Nikahnya siapa? Di Jawa. Iya, Pak. Kita ngapain? Jangan ketawa, Pak. Seneng wes. Dikasihnya aku cuma ngetes. Jadi, apa-apa tapi nanti masuk kan. Aku sudah berkali-kali nyolong-nyolong tapi enggak masuk. Salahnya Kak Nanda. Kenapa? Perawatannya loh. Maksudnya kenapa kok gitu jahat sekali? Kamu YouTuber kok enggak sportif gitu sih? Berapa? Aku enggak pernah kamu masukin, bahkan waktu ada kata-kata. Aku enggak pernah kamu masukin. Bahannya. Iya, mana aku di YouTube mana enggak ada aku. Kalau yang paling murah deh. Gas gawe mari ngene. Oke. Jangan lupa di-subscribe kawan-kawan, subscribe juga kami di channel Saleh Channel. Thank you. Paling mahal, semakin bagus bahannya.